persiapan. Jadi sekarang-sekarang tuh, yang tadi aku bilang, kan Coachpot itu lagi buka ya, joinlah sekarang. Jadi kalian bisa lebih terorganisir lah, mencapai cita-cita kalian. Itu nanti September-Oktober mulai buat esai gitu. Habis itu apply. Terus habis itu di bulan November cari apa namanya, cari siapa orang yang mau memberikan apa namanya, yang mau memberikan rekomendasi. Terus habis itu latihan IELTS. Ini cari dulu ya. Nanti kalau misalnya udah pengumuman shortlisted baru minta rekomendasi. Nggak usah sekarang, jadi kayak mencari di list aja gitu, di list siapa ya kira-kira yang bisa, nomor kontaknya atau emailnya gitu. Sama latihan IELTS, ini kan salah satu hal yang memusingkan kalian banget ya, IELTS ya. Jadi latihannya lama gitu butuhnya, latihanlah dari sesegera mungkin gitu kan. Terus udah gitu, Januari sama Februari minta surat rekomendasi kalau udah ada pengumuman, habis itu latihan wawancara. Maret April wawancaranya, habis itu persiapan apply ke university, apa yang harus ditranslate, ijazahnya, transkrip dan lain sebagainya, motivation letter, CV gitu-gitu. Habis itu bulan Mei dan Juni tes IELTS sama apply uni. Kalau menurut aku pengumumannya kan Juni ya, Juni itu biasanya di akhir dan diminta untuk submit LOA-nya itu bulan Juli, pertengahan Juli, dan itu kan sangat singkat. Jadi saran aku mending setelah kalian wawancara itu langsung siapan untuk apply ke uni dan langsung apply aja habis itu. Karena nanti kalau udah dapat LOA, kalian bisa pakai itu untuk daftar LPDP kok. Dan LOA-nya bisa di-defer untuk apa namanya, tahun depannya. Jadi nggak rugi kalau udah dapat LOA. Oke. Okay.